Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali. Di video kali ini saya ingin membahas event party box terbaru, di mana kita hanya login sudah dijamin mendapatkan skin elite di draw pertama ya. Mantep gak tuh? Cuman login udah dikasih skin gratis, skin elite lagi. Terus ada apa lagi bang? Tentunya ada lagi teman-teman. Monton sediakan misi-misi tambahan agar kita bisa draw lagi di box epic dan elite-nya ya. Oke, sebelum kita bahas eventnya lebih jauh ya, event 515 party boxnya, buat teman-teman di like dulu ya. Dan buat yang baru tahu channel ini, di subscribe aja. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya biar langsung muncul notif di HP kalian, agar tidak ketinggalan ya event-event gratis, agar skin kalian makin banyak gitu. Dan tentunya info menarik lainnya seputar Mobile Legends dari channel ini. Oke, langsung saja. Nah, yang pertama-tama kalian login untuk mendapatkan kesempatan draw pertama ya. Kalian sudah dijamin mendapatkan skin elite. Kalian lihat di sini, kalian sudah dijamin mendapatkan skin elite. Nanti kalian tinggal klaim aja untuk berpartisipasinya. Login nanti kalian pada tanggal 23 Mei ya untuk mendapatkan skin elite permanen. Kalian lihat di sini ya, skin elite permanen. Pre-order dan login pada tanggal 23 Mei untuk mendapatkan draw gratis dalam 515 party box, skin elite permanen akan dijamin ya, dijamin tuh. Kalian nggak tahu skin elite-nya apa, pastinya acak ya. Dijamin pastinya diperoleh pada draw pertama. Jadi kalian login pada tanggal 23 Mei. Untuk eventnya ini munculnya tanggal 15 ya teman-teman, 15 Mei. Nah, untuk berpartisipasinya kalian klaimnya nanti tanggal 23 Mei ya. Nah, untuk misi tambahannya untuk biar kita dapat box epic ya. Di sini kita disuruh login ke dalam game ya. Pastinya kalian mendapatkan token ya. Tokennya 515, bentuk tim dengan teman. Nanti tampilannya beda ya, teman-teman. Mungkin tampilannya ya berbeda sedikit pastinya. Untuk tampilan di 2021 ini ya, bentuk tim dengan teman, share event sebanyak 1 kali untuk misi-misinya, top up 20 diamond, top up juga 100 diamond kalian mendapatkan di sini token juga. Gunakan 100 diamond, gunakan 250 diamond dan udah itu aja. Dan habis itu kalian nanti tukarkan ya dengan, maksud saya 515-nya ini tukar dengan token atau tiket ya, box yang ungu atau box yang biru, tergantung kalian ngumpulinnya berapa ya, tergantung nanti kalian top upnya 100 diamond aja ya, terserah sih. Tapi saya saranin top up 100 diamond, nanti kalian gunakan juga di eventnya 100 diamond biar kalian dapat makin banyak ya, biar kalian bisa ngambil box yang epic dan box yang elite ya. Udah gitu kalian udah dapat, habis itu dapat yang kata yang pertama tadi ya, kalian berpartisipasi, kalian juga dapat skin elite di situ. Habis itu teman-teman kalau misalkan mau top up termurah, kalian top up aja di Wadi Store ya, harga terjangkau, legal ya pastinya, resmi, ini resmi dan cepet ya nyampenya, cepet. Dan tenang aja, ini bukan toko tipu atau apa, kan saya punya channel ya, jadi nggak mungkin dong saya nipu ya teman-teman. Tapi buat teman-teman yang nggak bisa top up ya, kalian selesaiin misi di sini banyak ya, kalian bisa selesaikan misi, login ke dalam game, bentuk tim dengan teman, share event sebanyak 1 kali ya, banyak ya. Dan kalian login udah dijamin mendapatkan skin elite ya, banyak ya misi-misinya untuk gratisan, player gratisan. Tapi kalau kalian ada uang sedikit, kalian top up aja 20 diamond. Tapi di store saya, di OD store, itu nggak bisa top up 20 diamond ya, minimal top up 86 diamond. Jadi kalau kalian ingin top up 20 diamond, saya saranin di Koda Shop atau di langsung ke Mobile Legendnya ya. Di situ murah, 20 diamond berapa ya? Tapi murahan di tempat saya sih. Iya dong, terbukti ya. Nah teman-teman, ini dia untuk tampilan eventnya ya. Tampilan eventnya nanti berbeda ya di tahun 2021 nya. Kayaknya nanti tampilannya nggak kayak gini dah. Ini kan kebetulan lagi pas banget sama bulan puasa ya. Mungkin nanti tampilannya nggak jadi kayak bulan puasa gitu ya, Ramadan gitu. Jadi tampilannya berbeda nanti di tahun 2021 Mei.
Kita lihat aja nanti ya untuk tampilannya. Yang pastinya eventnya udah pasti seperti ini, misi-misinya sama. Dan yang berbeda adalah tampilan dan prize poolnya bakal ditambah. Nanti skin-skin yang terbarunya bakal dimasukin ke box epic dan box elite ya. Nanti untuk skin-skin terbarunya dimasukin ke sini. Oke teman-teman, kalau kalian ingin tonton video ini sampai selesai drawnya, kalian tonton aja ya. Oke, saya pamit ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off as friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground. Hoping I can find my way to even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and die. Will never let them tell me who I am. If you try to shape me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold, yeah. Outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone.